Ada orang punya utang sampai dia mati tak lunas. Apakah di akhirat dia masih hutangnya ada? Bagaimana cara membayarnya? Maka dia di akhirat akan dituntut sebanyak utangnya itu. Tapi duit tak ada di akhirat, amal dia akan diambil, diberikan. Lalu kemudian kalau habis, orang yang banyak utang diambil, ambil, ambil, habis. Ukhizat khotayahum, diambil dosa mereka, dosa mereka. Turiat ilahi, dicampakkan ke dia. Summa turiat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena memakan harta orang dengan cara batil. Sekarang orang bangga, alhamdulillah Pak Ustaz, si Anu yang kemarin ada saya pinjam duitnya, terus mati dia. Bangga, gak bayar utang, merasa dapat uang gratis. Ente akan dihidupkan di akhirat, bayar itu semua di akhirat nanti. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada guna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan bersih, long.